Kembali lagi di Ninja Warrior, di mana 100 peserta akan mencoba melewati berbagai rintangan. Yehe, mantap. Ini adalah stage pertama yang akan dilewati para peserta. Langsung saja kita mulai. Peserta pertama kita hari ini adalah temannya SpongeBob, yaitu siapa? Patrick. Yeah, langsung saja kita mulai stage pertama ini. Oke, keren. 1 2 Tiprit. Oh, tiprit, bro. Bukan 3, bro. Tiprit, bro. Oke, mulai. Keren. Oke, Patrick. Oke, cepat, Patrick. Ayo, kamu pasti bisa. Oke. Mirip yang tantangan pertama, bro, ya. Memang mirip aslinya, bro, ya. Kan macam tantangan pertama itu, bro. Oke, Patrick. Hati-hati, Patrick. Hati-hati, Patrick. Jangan sampai jatuh, Patrick. Oke, Patrick. Kok bisa, Patrick? Hati-hati, Patrick. Pelan-pelan, Patrick. Sedikit demi sedikit, Patrick. Lama-lama kita akan sampai, Patrick. Iya. Tapi perhatikan juga waktu, Patrick, ya. Jangan terlalu hati-hati juga, bro, ya. Awas, hati-hati, ya. Hati-hati perlu. Tapi kejar waktu juga, Patrick. Tetapi terlalu lama itu, ya. Jangan sampai kehabisan waktu, Patrick. Ayo, cepat, Patrick. Wih, 8 detik lagi, bro. Bisa nggak, nih? Ayo, Patrick. Aduh, nggak sampai, Patrick. Aduh, cepat, Patrick. Aduh, cepat. Wih. Awas, ada kabut. Berhati-hatilah. Oke, nggak apa-apa. Patrick bisa menangannya walaupun ada kabut. Ayo, Patrick. Wih. Aduh, jalan ini sempit banget, bro, ya. Oke, bisa, weh. Bisa, ya. Oke, ayo, waktu hampir habis. Siap, Patrick, cepat betul. Waktu hampir habis, agak ditambah speed, Patrick. Oke, Patrick. Wuhuu, bisa juga dong, ya. Waduh, 20 detik lagi, ayo, hampir sampai. Semangat. Wih, 17 detik lagi. 16 detik lagi, bro. Gak kerjaan, bro. 4 lagi, bro. Bisa gak nih, bro? 2, bro. 10, bro. Cepat, Patrick. Aduh, Patrick. Cepat, 9 lagi, Patrick. Aduh, cepat. Iya, 8, 7. Oh, 6. 5, 4, 3, tombol, pencet tombolnya, oh sana, yeay, berhasil. Wow, adalah penata pertama yang berhasil melewati rintangan stand ini, hebat sekali dia, yeay. Woohoo, misi selesai, respect, mantap, stand pertama udah kita lewati, bro, keren, Patrick. Oke, bro, tadi itu, bro, ya, stage pertama dari Ninja Warrior, bro, dimana tadi Patrick berhasil melewatinya. Keren, Patrick. Oke, tapi sebelum itu kita intro legend dulu, bro, ya, sebelum kita lanjutkan ke stage 2-nya, bro, atau rintangan kedua dari Ninja Warrior ini. Oke, bro, siap-siap, bro, ya. Oke, ma, bro, run, ma, bro. Kembali lagi dalam channel apa, ma, bro? Tukang game, Patrick tadi berhasil melewati itu, bro, ya. Langsung kita misalnya, bro, ya, mainkan ke stage 2. Doakan aja, bro, biar Patrick bisa berhasil melewatinya semua rintangan hingga kita ke Gunung Moria. Gunung Doria, iyalah. Apa itu, ya, kan? Oke. Mainkan langsung. Kembali lagi di Ninja Warrior, di mana 100 peserta akan melewati berbagai rintangan. Oke, ini stage 2, bro, ya. Hanya 27 peserta dari 100 peserta yang lolos ke stage kedua, karena di stage ke-1 banyak yang gagal. Hahaha. Akankah 27 peserta berhasil melewati stage 2 ini? Langsung saja kita mulai. Go. Ini dia Patrick, salah satu peserta yang berhasil lolos ke stage 2 ini. Ini Patrick tadi, bro, ya, dan dia adalah peserta pertama kita hari ini. Langsung saja kita mulai, dan dia pun berhasil melewati stage ke-1 dengan waktu tercepat. Ah, masa sih? Bersiap, Patrick. Kuatkan otot-otot tanganmu. Oke, Patrick. One, two, three, print lagi, bro, ya. Oke, ayo, teman-temannya. Oke, Patrick. Semangat, Patrick. Semangat, kakak. Hati-hati, Patrick. Di bawah ada api. Nggak apa-apa, Patrick kebal nih. Udah belajar di Banten dia, ya. Udah belajar ilmu di Banten dia nih. Udah kebal sekarang dia. Oke, Patrick. Awas, Patrick. Hati-hati. Wih, ekstrim banget, bro. Rintangannya, bro. Nggak kerjaan, bro. Awas, Patrick. Waduh, pars, bro. Nggak kerjaan, bro. Wih. Mana nih? Awas, Patrick. Jalannya kecil dan kabut. Kabutnya. Iya, ada kabutnya. Kabut dari asap itu, kan. Lala, jatuh pula, les kawan. Aduh. Cepat, Patrick. Aduh, bro, mah. Ternyata beda, bro, tantangannya, bro, ya. Nggak macam nih yang di apa yang di stage berapa tadi, bro, ya. Cepat, Patrick. Aduh, bisa nggak nih, bro, ya, bro, ya. Cepat, bro. Cepat, bisa. Kau bisa, Patrick. Patrick Star. Si bintang laut, kau pasti bisa. Jangan kecewakan SpongeBob. Jangan kecewakan Mak Bro dan Pak Bro, ya. Oke. Oke, Patrick. Bisa, Patrick. Oke, Patrick. Berjuang, Patrick. Aku padamu, Patrick. Asal kau bahagia, Patrick. Jadi asal kebahagia. Kerja. Oke, okay. Wih, bisa nggak nih, bro? Aduh, mak,
Ayo, ya apa yang nih? Wih, rintangan macam apa nih? Kemana bisa kelewati kayak gini, bro? Kerjaan lah, bro. Ayo, bro, bisa kan, bro, ya, weh. Wih. Oke, Peter mulai sepatu. Aduh, kayak mana ngelewati kayak gitu? Aduh, jatuh-jatuh sepatu nih. Ini caranya. Kerjaan lah. Ayo, masa... masa papan staf pagi tuh dikasih, bro? Kayak mana kita mau melewatinya, bro? Gak kerjaan lah, bro. Aduh, waktu udah 19, bro, ya. Aduh, kayak mana nih? Caranya kayak gini, bro. Macam mission impossible kayak gini, bro, ya kan? Jadi cara yang tadi, bro. Aduh, bro, kemana nih, bro? Sampai kumur-kumur aku nih. Sampai kumur-kumur aku. Aduh, habis gagal, bro. Aduh, misi gagal, kasihan deh lu katanya, bro. Kita ulang ya, bro, ya. Aku belum pos kok, belum berhasil, bro. Oke, ini langsung kita percepat aja, bro, ya. Kita skip-skip aja ya narasinya nih, bro, ya. Biar langsung kita ini, bro, ya. Soalnya tadi kita jatuh. Nah, kok kayak Patrick, bisa Patrick, kita Patrick. Aduh, kayak memang tantangannya lebih, bisa dibilang lebih ekstrim lah nih, bro, ya kan. Aduh, gimana cara ngelewatinnya kok ini caranya? Kerjaan lah. Ayo, Patrick, tapi kita harus punya sifat optimis, bro. Jangan terlalu menyerah dalam hidup ini, kan. Hati-hati, Patrick. Penting kita selalu hati-hati, bro, ya. Dan berusaha dan ikhtiar, bro. Oke, bro, kita pasti bisa melewatinya. Patrick, aku padamu. Asal kau bahagia lagi. Enggak, ya, asal kau bahagia. Aduh, kerjaan. Oke, wuhuu. Bisa, Patrick. Awas, Patrick, jalannya kecil dan ada kabutnya. Oke, kita pasti disuruh majat ini. Jalannya kecil, tidak apa-apa. No problemo. Oh, no, numero uno. Ini tadi, bro. Ayo, kayak mana coba cara ngelewati ini, bro? Jalannya cuma segini. Biji mana sih Patrick bisa melewatinya? Biji mana? Aduh, bro. Matinya, bro. Wih, bisa nggak, bro, ya? Kita lihat gini, bro. Bisa, bro. Patrick! Aduh, kayaknya it's impossible nih, bro. Gimana coba kita harus ngelewati kayak gitu, bro? Badan Patrick gendut, bro, ya? Mana dia? Menyeimbangkan badannya, bro. Aduh, bro. Aduh, salah. Salah tokoh kayaknya nih, bro, ya. Salah pakai karakter kita nih, bro. Masa Patrick, bro. Aduh, bro. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak boleh bully si Patrick. Si Patrick pasti banyak akal ini, bro. Walaupun dia ada kurang-kurangnya, bro, ya. Dalam segi pemikiran, bro. Ada kurang-kurangnya. Tapi aku yakin Patrick bisa, bro. Melewati rintangan ini, bro. Kita pakai otak dulu kita, bro, ya. Kayak mana caranya, bro? Sambil mikir-mikir, bro. Kayak mana, bro, caranya, bro, ya? Aku kok belum lewat ini, bro. Masih penasaran aku, bro. Masih aku penasaran, bro. Harus sampai menang, bro. Harus sampai bisa, bro. Kayak mana tadi caranya, bro? Wow! Antara bro jalan setapak ini, bro. Kayak mana coba caranya, bro? Kayak mana kita melewati ini coba? Hah? Aha! Bagaimana? Aha! Kayak mana caranya, bro? Ah, bro, kedam, bro. Waduh, bro, cepat, bro. Ah, ini kan. Masa aduh, wadaw. Aduh, kayak mana coba kayak gitu? Pening kepala, guru. Aduh. Gimana coba, bro? Apa kita pasrah aja, bro? Masa kita harus pasrah? Nggak kerjaan lah. Masa laki-laki pasrah? Nggak boleh jadi cemen, bro. Kita harus berusaha terus, bro. Aduh, bro. Gimana, bro, ya? Aduh. Gimana coba ngelewatinya, bro? Apa main curang aja kita? Pakai cheat aja kita? Gimana? Setuju? Daripada nggak kelewati, bro. Kita harus menang, bro. Nggak apa-apa, bro. Cheat ya, bro, ya. Sekali-sekali, bro. Nggak apa-apa itu, bro. Oke, bro. ini daripada misi gagal mulu, bro, ya. Kita pakai cheat aja nanti, bro, ya. Kan? Oke, kita main lagi. Pelangi, bro. Petang, bro. Oke, bro, kita ulang lagi pertama, bro. Kita skip lagi, bro. Ini, bro. Ayo, bro. Sebab, bro. Aduh, bro. 3 print. Oke, Patrick. Ini semangka, Patrick. Semangat, kakak. Semangka. Hati-hati, Patrick. Oke, bro. Nanti kok sampai situ kita pakai cheat aja lah, bro, ya. Iya, bro. Nggak apa-apa lah, bro, ya. Sekali-sekali, bro. Daripada nggak kita keterkalahkan, bro, ya kan. Kalau mulu. Iya, oke. Aku akui. Aku nggak bisa ngelewati ini dengan cara normal, bro. Oke, aku akui, bro. Tapi ini aku main cheat ini untuk kalian semua ya, bro, biar ketunjukkan kayak mana sih sebenarnya finish ini, ya kan, biar ketahu ya calon ceritanya, bro. Masa ceritanya gantung nggak asik, bro, kok diem ceritanya gantung, ya kan, benar nggak? Oke, Patrick, jalannya kecil loh tadi, bro, ya. Udah mau deket-deket yang rintangan impossible tadi, bro, ya. Rintangan yang nggak mungkin tadi, bro. Kayak mana ya, bang? Ya, impossible banget lah dengan badan Patrick yang seperti ini, bro. Ayo kita roket benar lah, bro, ya. Apalagi, bro. Terakhir MN baru ya. Gak apa-apa, bro. Untuk rintangan ini aja, ya. Skill ini aja. Yang misi impossible ini aja. Hancurkan semua kursinya. Oke.
misi selanjutnya kita suruh, ha, kok ini normal ya aku bro, ya bro, jujur aku ini bro, ha, kita hancurkan, semangat, semangat Patrick, oke, uhu, wah, masa di Ninja Warrior, ada Ninja Warrior menghancurkan, menghancur kursi ini, ada loh bro, kan, ayo, ya, kita ikut ya bro, kan, wih, menghancurkan kursi, kerjaan sakit tangan gua, kata Patrick, ya iyalah, kerjaan lah, mukul-mukul kursi sakit tanganmu Patrick, ayo, wih, banyak kali bro, ah, kursi yang mau dihancurkan bro. Eh Patrick, waktu sedikit lagi. Oke ya bro ya. Woohoo. Oke bro. Aku harus lulus ke stage 3 kata Patrick. Ya, cepat Patrick. Cepat Patrick. Kue paromo. Rapopo. Wecenangmu. Rasa sayangnya. Woohoo. Cepat Patrick. Cepat Patrick. Aku padamu lagi Patrick. Aku selalu padamu Patrick. Oke Patrick. 40 lagi, iya, 47, iya, kok bisa Patrick, wih, kok gini bro, dari sini bro, iya bro, Patrick, oke Patrick, berhasil Patrick, you are the best Patrick, tekan tombol merah, oke di sana bro ya, kita akan berhasil bro, wuhuuu, tekan tombol merah bro, wuhuuu, berhasil bro, yeah, wow, udah lagi Patrick berhasil melewati rintangan, step 2, sungguh hebat kau Patrick, good job, wuhuuu, mantap, wow, wih, banyak bro, ada SpongeBob, ada Sandy bro, ada Mr. Pop, ada Paul bro ya, bagus Patrick, bagus, kata teman-temannya bro, dari Bikini Bottom bro ya. Ya, terima kasih telah mendukung saya, mendukung. Aduh, aku lulus juga set 3, capek gua. Wah Patrick, kau berhasil lulus ke set 3, bagaimana perasaan anda Patrick? Saya tidak menyangka bisa lulus ke set 3, saya sangat bahagia sekali, aku pun bahagia Patrick. Oke, kita tunggu aksi anda lagi di stage ketiga yang pasti lebih menantang dan membahayakan. Dan yang lulus, oke bro, mantap bro ya. Mantap bro, wartawan ya bro, alah, wartawan bro, kita menang bro ya. Iya, misi selesai lagi bro. Step 2 selesai bro. Mantap bro, Patrick emang jago. Oke lah bro, jadi gitu aja bro video gue kali ini bro ya. Video tentang apa bro? Patrick bro. Ya bro, memang ada stage 3 nya bro, cuman crash pula deh bro waktu mau kemainkan bro. Jadi sampai stage 2 aja bro, gak apa-apa lah bro ya. Lagian videonya pun udah panjang kali, udah berapa menit nih kita mainkan dengan tadi kan. Gagal aja tadi bro ya. Pas sama kayak cheat bro ya, kerjaan. Jadi gitu aja lah bro ya. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, bisa di apa mak bro? Bisa di like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman semua video tukang game kali ini. Jadi gitu aja, sampai jumpa di video tukang game selanjutnya, and bye bye.